Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kami kedatangan sebuah servisan, yaitu Magicom dengan indikasi mati total. Oke, langsung saja kita tancapkan ke arus listrik. Bisa dilihat teman-teman, nggak ada lampu yang menyala. Kemudian langkah berikutnya, kita coba untuk mengambil multi tester digital. Saya di sini pakai multi tester digital untuk mengecek WTPLN di sini mungkin tidak sampai 220 teman-teman ya. Coba kita cek, diarahkan ke arus AC ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, berada di 207 volt AC. Untuk langkah berikutnya langsung kita eksekusi ya. Kita coba untuk ngecek pakai mode tit, ini sebenarnya bunyi ya tit, ada indikator lampunya aja lah, kalau nyambung dia lampunya nyala. Oke, coba kita cek langsung. Nah, gak nyala teman-teman, otomatis bisa dipastikan ini mati. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita coba cek yang lain yang hidup, ini bekas tapi hidup. Coba kita lihat. Nah, nyambung gitu. Nyambung yang itu mati itu. Yang mati kita singkirkan. Kita ambil dulu ya. Kita ambil, kita buang aja karena sudah mati, enggak kita pakai lagi. Nah, terus kita ganti yang masih hidup. Ini second ya, walaupun second kita tapi masih hidup, bekas Magicom lain. Terus kita kelupas kabelnya. Perlu diketahui teman-teman, untuk memasang ini harus kokoh ya teman-teman, biar awet, biar pelanggan puas gitu. Harus kokoh, harus timahnya harus, kalau bisa dibanyakin. Pas kabelnya satu persatu. Nah, kalau perlu kita tambahi ini namanya apa ya? Solasi bakar mungkin ya. Di tempat kami namanya solasi bakar. Terus kita kupas lagi. Kabelnya yang mana? Ini dari arus AC menuju ke dari PLN menuju ke rangkaian itu ada namanya fuse-nya.
kerja kembali. Karena ada beberapa fuse, mungkin fuse yang murahan itu kalau kena solder dia mati lagi. Pernah kami dapat yang seperti itu ya. Kita coba cek ya, ada nilainya, coba kita cek nyala lampunya apa enggak. Nah, nyala teman-teman, jadi sudah bagus. Terus kita coba untuk merapikan rangkaiannya kembali seperti semula gitu. Dirapikan kembali, kemudian kita menuju pemasangan casing belakang. Casing belakang ini kita pasang untuk magicom jenis ini. Cuma satu ya, cuma di samping. Kalau yang merek lain kayak Miyako itu dua kayaknya, dua deh, satu di samping, satu di belakang, di bawah gitu. Kemudian kita baut kembali. Terus kita testing. Langsung colokan. Menyala teman-teman, menyala, artinya berhasil. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya keluhan seperti ini, mungkin bisa bermanfaat. Untuk video kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.